Oke, selamat sore Spearfishing Indonesia. Ini gak asing lagi tempat kita yang kemarin-kemarin. Dan kita kangen di bulan Desember ini ingin camping lagi. Walaupun cuacanya di Danau Toba hujan, tapi kita akan camping di sini lagi, bro. Mungkin kita akan camping selama berhari-hari ya, oke? Itu kawan kita lagi ambil kayu bakar. Oke, nice, mantap. Nanti kita akan spearfishing. Kegiatan spearfishing akan banyak nanti di sini. Oke. Ya, sudah malam, masih ada sunsetnya. Dan api kita sudah jadi, tenda kita juga ada penampakan. Oke. Cuma satu tenda doang di sini. Di pinggir Danau Toba di Desa Meat. Ini Desa Meat ya. Pakodian, Desa Pakodian. Mantap api kita, stok bahan bakar juga mantap. Oke, masih ombak. Dan mungkin agak-agak jam 8 atau jam 9 ombak sudah reda, kita akan nembak malam. Oke, nice. Satu teman kita spearfishing Danau Toba sudah menyusul, ini dia. Oke. Kita senter matanya. Ya. Untung dia bawa spear gun ya kan. Oke, selamat malam. Kita akan mulai spearfishing. Oke, kali ini saya adalah helper. Helper. Ya, helper. Jangan senter-senter aku, bro. Oke. Oke. Nice. Kita akan spearfishing. Oke, saatnya si kawan beraksi dan saya helper. Oke, besok kita yang nembak. Kali ini jadi pembantu dulu. Helper, helper bang. Bang, coba tegak bang, tegak bang. Ada yang berdiri bang, tapi bukan keadilan bang. Oke, oke, mantap. Sudah mulai nggak
udah malam ya. Kalau untuk naik malam ya. Malam. Mau di malam ya. Oke, ikan kedua. Jadi kalau nembak malam itu terjamin, bro. Mendapat ikan itu terjamin karena ikan itu pasif sekali ketika malam. Tapi kekurangannya adalah kalau di Danau Toba itu banyak jala ya, jala tipis ya, atau disebut buton di sini ya. Jadi sangat berbahaya. Jadi kita nggak bakal lihat. Jadi bisa-bisa saya pernah kejadian hampir nggak bisa bernapas karena pas waktu mau naik ketemu jala, jadi kelilit di kepala. Jadi salah satunya biar agar cepat-cepat lolos itu jangan panik. Jadi pertama spergisi marang itu harus dibekali dengan pisau juga ya. Jadi kemarin saya ngerobekin dosa juga sih. Ini sepertinya strike, sepertinya strike. Kedua lolos itu ikan apa, bro? Karena dia masih baru pertama kali spear malam ini. Masih pertama ya, bos ya? Jadi yang kemarin yang cewek yang nabrugan itu gimana, bro? Cantik. Jadi gimana? Oh, jadi rencana akan diseriuskan. Oh, jangan gitu ya. Oke, lagi-lagi Mujahid dapat. Tolong tarik. Oh, nice.
Dan lobster ya, ulah deh. Nice. Kedua ini ker ketiga ya, ketiga bro. Sebelum dia nggak berani kayaknya ya, karena di sini memang langsung kerja. Bro, strike. Babu. Nice. Tarik lagi helper dulu. Oke. Jangan lupa mampir Indonesia. Perlu olahraga ini dijadikan pencarian bakat. Satu kilo tiga ons. Dapat kita tiga. Coba center bro. Iya. Sedang dibersihkan. Oke. Panggang. Cara berboar. Oke, nggak usah dibelah-belah gini ya. Itu aja. Berpasir-pasir bang, ke Indonesia. Iya. Membatak. Mantap wak geng. Gabriel.
banyak sama warna di kamera. Juga kamera kan. Jom pergi di merah. Dan kita lupa bawa garam tuh, garam. Kita cuma bawa cabai, asam, saus, sama bumbu cabai. Oke, okay, nice. Sungguh malam yang dingin. Mana lah di alam hidup ya kan? Pokoknya tunggu nanti rong naik kosong cuma suka. Kenapa lo nggak saya? Kan jelas kata jam dan gue hiat itu. Sekali pes malah langsung disunari. Nabi rong nai. Repot banget ini serangga dari tadi. Keliling-keliling terus dia dari tadi semenjak kita diserang satunya. Repot kali kau, woi. Cuma dari lubang kan? Sini bro. Oke, ini dia hasilnya. Tolong kita. Abang kita bakar dengan cara begini, bro. Oke, mudah-mudahan enggak tumpah dan enggak keseser ke bawah. Dan nasi sudah matang. Sebentar lagi kita akan makan. Nice, bro. Ya, kita berkedinginan. Tapi hobi sono do arung enggak jelas. Oh iya, mantap. Disponsori. Disponsori. Oleh. Oleh kopi kawan kita. Sudah. Gabriel, aku yang mau tuang. Iyalah. Mari kita berdoa. Biarlah Bapa kami di kedudukan kita surga. Malam hari ini Tuhan yang memakan berkat dalam makanan ini dan menjadi energi dan stamina memberikan Tuhan dosa kami itu tidak akan menerima tetap yang karunia dan kebenaran kepada kami. Terpuji dan termuliakan namamu hari ini kelak selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami doa minta syukur. Amin. Amin. Oke, kita makan. Setelah kita bekerja menyelam, akhirnya kita dapat makan. Sebab orang yang bekerja pantas mendapat upah. Oke, ini dia hasil kita, bro. Ya, pun cabai. Kita masukkan 3 ekor dan kita batasin ngambil karena kalau kita ngambil banyak buat apa juga ya kan? Buat apa juga? Ini aja mungkin nanti kita tidak akan bisa habis. Dan ini sambalnya dikasih pun cabai. Pun cabai. Di sini ya, bro. Nih. Mantap. Langsung malang kenopir enggak butuh ngibe, Bang. Oke, gratis dari semuanya Danau Toba. Aduh, maaf pemirsa, berantakan. Karena satu tangan. Oke, kita makan, bro. Gimana teh? Paling enak kepalanya memang. Curang dia. Masak. Masak di bos. Kalau nak api lembut. Oke. Okay. Ada yang masak nasi kita tadi. Barbar dia. Mantap. Itu cabai setan loh, cabai rawit setan. Dia masih nambahin boncah. Jai, awas bro, sakit perut. Ini jauh dari awas, kota. Bro. Sakit perut.
Nanti malam jadi sakit nanti yang kena tusuk. Terus ke kamar mandi. Oke. Oke, dan itu aja dulu. Kita cuma bisa menghabiskan 2 aja dan sisa 1. Sisa 1. Jadi memang pas kita udah tahu porsi kita berapa. Ya, dan kita udah siap makan. Siapa yang makan? Mantap, kepalanya 2 dia. Makan boleh ya. Tangan punya mati. Iya. Oke, mantap. Duh. Iya, kawan kita udah kepedasan dia. Gila cabenya memang. Oke, waktunya ngopi. Udah tersedia kopi kita. Oke. Thanks. Ya, jangan lupa subscribe ya. Dan share video ini ya. Subscribe aja deh dan like, oke, bro. Dan besok akan ada kejutan lainnya. Kita akan sambung lagi. Oke, nice.